الحمد لله القائل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yakni perselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yang Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam mewajibkan umatnya mencintai dan mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan demikian kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud sebagaimana berikut adalah buktinya. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan, dan kami pula turunkan kepada mereka, kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman, sudah menjadi kewajipan bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada semua makhluk yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia pilihan Allah yang diutuskan kepada umat manusia untuk membimbing manusia, memberi hidayah petunjuk, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada kebahagiaan hidup yang sebenar dengan membangunkan umat berdasarkan akidah yang benar dan mengembangkan dakwah hingga ke segenap penjuru alam, sehinggalah kita dapat menikmati Islam pada hari ini. Baginda juga tidak pernah berputus asa mendidik umatnya dengan penuh kecintaan, kasih sayang serta sentiasa bersabar menghadapi segala tentangan, seksaan dan halangan dalam membimbing manusia ke jalan yang benar. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mempamer kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara bentuk kecintaan tersebut ialah kita hendaklah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri.
Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Ia berkata yang bermaksud, kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar radhiyallahu an berkata kepada baginda, sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang engkau benar wahai Umar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tiada kerugian bagi mereka yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan memperoleh banyak kelebihan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Antaranya ialah mereka akan merasai kemanisan iman, iaitu mereka akan merasa gairah dan bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini boleh dirujuk sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka dia akan mendapati kemanisan iman. Iaitu yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang, dia hanya mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak mahu untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Selain itu juga, mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan bersama-sama baginda di syurga, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata yang bermaksud, bahawa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah? Baginda menjawab, apakah yang telah kamu persiapkan untuknya? Lelaki itu menjawab, aku tidak mempersiapkan banyak solat, puasa ataupun sedekah, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Baginda bersabda, kamu akan bersama-sama dengan orang-orang yang kamu cintai. Saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian, sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menilai diri kita sejauh manakah kita telah membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak manakah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita? Adakah kita telah menjadikan setiap dari perkataan, perbuatan dan pergaulan kita semuanya selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya? Marilah kita menanamkan azam untuk memperbanyak berselawat dan melakukan amalan-amalan sunnah sebagai tanda kita mengasihi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan asas kepada kesempurnaan iman. Marilah kita semua memahami dan menekuni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yut'i Allaha wa ar-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
Bermaksud, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yaitu nabi-nabi, para orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid, serta orang-orang yang salih. Dan amalah eloknya mereka itu menjadi teman rakan, yakni kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغابا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل العين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahwa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah segenap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kirinya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu
seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, Khasmul Abdakal Harisan Syariatik, As-Sultan Ibrahim, Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor dan Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofia, binti Almarhum Sultan Idris Syah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan Cikguan Besar Khalidah Mustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin, wakhdhul al-kafarah, wa mubtadi'i as-sayyi'ati wal musyrikin, wa kulla man huwa aduwwu lid-din. Allahumma farrij humum al-muslimin, wa qudh ad-dayna 'ani al-madinin, wa asin khalas al-masjunin, waj'al hadha al-balad aminan mutma'inna rakhiyan wa sa'ir bilad al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatana wa rusulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.